Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, tabib pun. Kepada yang kami hormati Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, kepada yang kami hormati Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, saya Taufika Anwar selaku pimpinan LKP PICC yang beralamat di Jalan Santri, Kampung Sukaagung, Kecamatan Bebaga, Kabupaten Waiganan. LKP BCC berdiri pada tahun 2012 sampai dengan saat ini, yang bergerak dalam bidang kursus dan pelatihan komputer, bahasa Inggris, bimbel, dan percetakan sebagai teaching factory-nya. Alhamdulillah, sejak berdirinya lembaga kami sampai sekarang sudah meluluskan ribuan alumni, baik program reguler mandiri maupun support dari pemerintah, yang saat ini mereka sudah bekerja dan juga ada yang mulai berwirausaha. LKP BCC Sukaagung sudah bermitra dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan kecakapan kerja atau berwirausaha sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini. Dengan ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan atas amanah yang diberikan kepada kami untuk menyelarangkan program pendidikan kecakapan kerja atau kewirausaha jenis keterampilan komputer program desain grafis dengan sejumlah 20 siswa. Mengapa kami mengambil bantuan komputer program desain grafis? Karena kami melihat dengan seiring berkembangnya dunia teknologi digitalisasi, dituntut para generasi muda untuk bisa mendesain, yang manfaatnya untuk pembuatan banner, poster, thumbnail YouTube, desain kemasan, dan lain-lain. Di samping itu juga, peserta yang mengikuti pelatihan bisa bekerja di industri percetakan atau membuka usaha jasa percetakan sendiri. Tentunya ini menjadi peluang bagi peserta didik untuk berkarya dalam memulai usaha. Selesai mengikuti pelatihan selama 150 jam, alhamdulillah siswa kami kemarin dinyatakan kompeten 90% dan harapannya ini menjadi paspor bagi mereka untuk dapat terserap di dunia usaha dan dunia industri. Di samping itu juga, supaya siswa kami mudah terserap di dunia usaha dan dunia industri, maka keterampilan ini kami susun sesuai dengan standar dunia usaha dan dunia industri. Mulai dari sarana-prasarana, kurikulum yang kami susun bersama duduk bareng antara lembaga dan dunia usaha dan dunia industri. Adapun industri yang bermitra dengan lembaga kami, LKP BICC, yaitu di antaranya fotokopi Riko, percetakan Sabletama, percetakan Matius, Mulia Variasi, PSM Konveksi, Yayasan Al-Ikhlas, sekolah-sekolah, dan balai kampung. Thank you.
dan sudah menjadi kerjasama antara lembaga LKP, BSSC, dan dunia usaha, dunia industri, yang salah satu isinya adalah Bring Industry to Lembaga, yang artinya kami juga meminta pihak industri untuk mengajar di lembaga kami sebagai guru tamu, dan juga Bring Student to Industry, yang artinya kita bawa siswa kami untuk kita perkenalkan di dunia usaha, dunia industri, sekaligus magang dalam rangka untuk persiapan penyerapan kerja. Itu suatu kolaborasi yang bagus untuk kemajuan Indonesia dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kompeten, berkarakter, dan berdaya saing dalam menghadapi dunia global dan dunia kerja nanti. Proses pembelajaran kita rancang selama 3 bulan dengan total 150 jam. Dalam seminggu ada 5 kali pertemuan mulai hari Senin sampai Jumat, setiap harinya 4 jam. Setiap bulan kita selalu mengadakan evaluasi yang tujuannya untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang sudah kita sampaikan. Dan di akhir pembelajaran nanti, kita adakan uji kompetensi LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Komputer, di TUK LKP Smart Plus Spring Sewu. Alhamdulillah, hasilnya siswa kami dinyatakan kompeten 90%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirma Islamo Fiana. Saya alumni LKP BCC, pelatihan desain grafis, program PKK tahun 2021. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada LKP BCC yang telah mengajari dan membimbing saya sampai saya bisa lulus dalam ujian kompetensi LSP. Alhamdulillah, setelah selesai magang, saya langsung direkrut dan bekerja di percetakan Sabila Tama. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada LKP BCC. Semoga terus sukses, maju, dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video best practice kami sembahkan. Semoga program kursus dan pelatihan kewenangan Direktorat Kursus Pelatihan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia selalu membawa kemanfaatan dan dampak positif untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, berdaya saing dalam menghadapi dunia global. Masih kuat, semangat Indonesia.